الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا مستغفرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا الله Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Lihatlah kepada seluruh para hamba-Mu ini, ya Allah, yang sedang menadah tangan-tangan kami ini kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami menyerahkan urusan hidup kami ini kepada-Mu, ya Allah. Engkau berilah yang terbaik buat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan hati kami ini paham, ya Allah, ke atas ketentuan yang datang daripada-Mu yang sebagai yang terbaik buat kami, ya Allah. Ya Hanan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kukuhkanlah hati kami untuk kami dapat mencintai dan menyayangi-Mu, ya Allah. Sehingga seluruh yang berlaku dalam hidup ini, ya Allah, berada di bawah lindung sayang dan kasih daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kesihatan buat setiap yang sedang menderita sakit pada saat ini, ya Allah. Berilah kesembuhan kerana kesembuhan datang daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan kami, ada rakan-rakan kami yang sedang susah, maka berilah kelapangan buat mereka, ya Allah. Ya Allah, ada rakan-rakan kami yang sedang terbeban dengan masalah kewangannya, ya Allah. Ya Allah, dengan doa yang diaminkan oleh seluruh kami pada saat ini, ya Allah, dan penyerahan yang kami lontarkan kepada-Mu ini, ya Allah, mudahkanlah dan lepaskanlah segala masalah-masalah kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya dosa inilah yang menjadi hijab antara kami dengan Engkau, ya Allah, sehingga kami gagal untuk merasai kebesaran kasih sayang-Mu dan kebesaran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Sayangilah mereka seperti mana mereka menyayangi kami saat kami masih kecil, ya Allah. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu, ya Allah. Lebatkanlah amal dalam hidup kami, ya Allah. Dan teruskan dan kekalkanlah ketenangan dalam jiwa kami, ya Allah. Jadilah seluruh yang ada dalam hidup kami penuh dengan ketenangan, ya Allah. Yang di sana ada keredaan daripada-Mu, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, janganlah Engkau matikan setiap yang berdoa pada saat ini, ya Allah. Melainkan, ya Allah, Engkau matikan dalam keadaan beriman, ya Allah. Engkau berikan keselamatan dan pembelaan di alam barzakh, ya Allah. Bangkit dengan keadaan yang paling tenang di yaumul mahsyar, ya Allah, melalui talian sirat untuk sampai ke syurga, ya Allah, sebagai sebuah kejayaan yang hakiki. Kurniakanlah kami seluruh itu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.